Usaha peternakan ikan air tawar kini banyak digemari oleh para pelaku usaha sebagai salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, tentu menjadi peluang besar bagi para pelaku bisnis. Dengan berkurangnya hasil tangkapan ikan laut karena overfishing, maka penggantinya adalah ikan air tawar seperti ikan lele, nila, gurame, dan banyak lainnya. Semakin banyak permintaan pasar juga akan meningkatkan semangat usaha budidaya ikan air tawar ini. Berikut ternak ikan air tawar yang paling menguntungkan. 1. Ikan lele. Ternak ikan lele juga menjadi andalan pengusaha pemula karena bisnis ini tergolong gampang dan membutuhkan modal yang tidak banyak. Dan hanya dalam waktu tidak kurang dari 3 bulan, lele sudah siap untuk dipanen. 2. Ikan nila. Ikan nila dikenal dengan pertumbuhan yang sangat cepat, yakni hanya membutuhkan waktu 4-6 bulan untuk pembesaran. Ikan nila sangatlah mudah untuk dibudidayakan karena ikan nila kuat terhadap gangguan penyakit. Dari sepasang indukan nila dapat menghasilkan 300-1000 butir telur. Hal inilah yang menjadikan ikan nila sebagai salah satu bisnis ternak ikan air tawar yang sangat menguntungkan. 3. Ikan gurame. Usaha budidaya ikan gurame merupakan salah satu usaha budidaya ikan air tawar yang tidak kalah menguntungkan. Karena ikan gurame sudah siap dikonsumsi memiliki ukuran 1-2 kg. 4. Ikan mas. Usaha budidaya ikan air tawar yang menguntungkan nomor 4 adalah ikan mas. Pemijahan ikan mas menggunakan ijuk sudah dilakukan sejak tahun 1860 oleh masyarakat Yamis. Bahkan teknik pemijahan ini masih digunakan hingga sekarang. Ternak jenis ikan ini sangat cocok dikembangkan di tempat yang beriklim tropis. Itulah kenapa di Indonesia banyak peternak yang membudidayakan ikan emas. Dan ikan emas hanya memerlukan waktu 4-5 bulan agar siap dikonsumsi. 5. Ikan patin. Hingga saat ini kebutuhan ikan patin terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan pasar di Indonesia masih sangat sedikit. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Anda yang ingin mencoba bisnis ternak ikan air tawar. Pembesaran ikan patin biasanya membutuhkan waktu 6 bulan. Namun tidak ada patokan khusus ukuran ikan patin agar siap dikonsumsi.
Ukuran panen juga berbeda setiap daerah, tergantung permintaan pasar. 6. Ikan koi. Tidak diragukan lagi jika ikan koi merupakan ikan yang paling populer di seluruh penjuru dunia. Jenis ikan koi yang beragam serta corak warna yang cantik membuatnya sangat cocok dipelihara di kolam atau di tambak. Banyak sekali macam-macam ikan koi dengan berbagai macam pola dan corak, sehingga sangat indah dipandang dan peminatnya juga sangat banyak. 7. Ikan arwana. Siapa yang akan menduga selain harga jualnya yang selangit, ikan arwana juga dipercaya sebagai ikan pembawa rezeki yang melimpah. Harga ikan arwana yang tidak memiliki cacat dan mempunyai standar tertentu bisa sampai 1 miliar rupiah. Namun jangan memikirkan harganya. Ikan arwana juga dipercaya membawa rezeki bagi orang yang membudidayakan. Itulah daftar usaha budidaya ikan yang paling menguntungkan yang dapat dijadikan sebagai masukan yang masih bingung mau budidaya apa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.